Heboh mas kawin emas 10 kg, akad nikah langsung geger. Viral di media sosial video yang memperlihatkan prosesi ijab kabul. Pada awal video terlihat suasana khidmat sebelum ijab kabul. Mempelai yang sudah mengenakan baju adat Sunda dengan warna putih tampak duduk di depan wali nikah dan penghulu. Pengantin wanita yang terlihat cantik dan mempelai pria yang terlihat gagah dengan beskap dan belangkon yang dikenakan. Terlihat pula para tamu undangan yang hadir untuk menyaksikan ikrar janji suci kedua mempelai. Saat wali nikah mengikrarkan akad nikah putrinya, tiba-tiba ia salah menyebutkan mas kawin. Ia menyebutkan bahwa mas kawin yang diberikan mempelai pria adalah 10 kg emas. Saya nikahkan Anda kepada Novia Nur Anjani, anak kandung saya dengan mas kawin emas 10 kg, ujar sang ayah. Sontak seluruh hadirin yang menyaksikan acara sakral tersebut ikut tertawa. Begitu pula wajah kedua mempelai yang awalnya tampak tegang pecah menjadi penuh tawa. Sang wali nikah sepertinya grogi dan kurang berkonsentrasi sehingga salah mengucapkan mas kawin yang seharusnya 10 gram menjadi 10 kg. Acara ijab kabul pun harus terhenti karena kesalahan tersebut. Tak hanya para hadirin yang tertawa, warganet pun dibuatnya ngakak dengan melihat video tersebut. Ananda Frida Ida Antori, saya nikahkan Anda kepada Novia Nur Anjani, anak kandung saya, dengan mas kawin emas 10 kg.